Oke teman-teman, sekarang saya udah sampai di gazebo. Ini dia yang namanya gazebo. Dari panjangnya perjalanan, saya udah sampai. Dari ekstrimnya perjalanan, sekarang saya udah sampai nih. Ini dia gazebo yang ada di Baduy. Salah jalan. Kekadil lah bareng-bareng nyengkang ai. Besok kan nyengkang kan. Ayo. Eh. Punten ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya, tentunya di channel YouTube Tengah Hongi. Di video kali ini masih pembahasan seputar Baduy ya teman-teman. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan melihat ataupun kita akan membahas sebuah perjalanan menuju jembatan gazebo yang ada di suku Baduy ini teman-teman. Perjalanannya sungguh sangat ekstrim sekali. Kalau teman-teman yang pengen ke Baduy ataupun ingin berkunjung di jembatan gazebo ini, pastinya teman-teman harus mempersiapkan fisiknya guys, agar perjalanannya lebih lancar dan tidak ada kendala nih. Karena perjalanan itu sangat ekstrim banget pokoknya. Oke, saksikan di channel YouTube Tengah Hongi. Check it out. Oke, teman-teman, perjalanannya sangat capek banget ya. Sekarang saya mau ke gazebo yang ada di Baduy ini. Pokoknya ikutin terus video ini ya. Thank you.
Tenang guys, di Baduy juga ada warung kok. Kalau teman-teman nggak bawa bekal ataupun nggak bawa minum, di sini ada jajanan yang tersedia. Masih di perjalanan Gajebo guys. Aduh, nggak tahu saya juga masih jauh lagi apa enggak ini. Soalnya saya juga baru pertama kali ke Baduy ini dan baru pertama kali juga bikin konten di sini. Nah, teman-teman tetap pantengin di channel Tengkung ya. Katanya sih dicari di Gajebo ini tempatnya asik. Pokoknya mantep banget deh. Dan di sini juga nih ada wisatawan yang mau datang ke Gajebo. Dan jalannya sangat ekstrim banget nih. Aduh. Om kemana om? Ada bok. Aduh, lumayan jalanannya. Jadi begini suasananya teman-teman nih. Ini saya ngambil gambar yang dari jembatan Gajebo ini nih, yang di tengah-tengah nih. Ini dia nih jembatannya nih. Dan ini suasana sungainya sangat asri banget. Kira-kira saya perlu mandi nggak di tempat ini nih? Kayaknya seger banget nih. Kebetulan saya juga, duh, gerah banget dari perjalanan sekian panjangnya perjalanan, sekian ekstrimnya yang tadi saya jelaskan ya. Dan ini dia suasananya sangat asri banget. Nggak kecewa deh pokoknya. Jauh-jauh saya dari luar sampai tempat ini, masuk sini tuh nggak kecewa banget, pokoknya sangat nyegerin banget buat mata ya. Oke guys, kayaknya Gajebonya ini baru dibangun ya. Hari Kamis. Ini proses pembangunannya itu kurang lebih berapa hari ataupun berapa minggu? Satu hari selesai ini. Yang bangun orang sini apa gotong royong apa gimana? Gotong royong. Gotong royong orang satu kampung ini. Tiga kampung. Berarti proses pembangunan Gajebo ini satu hari. Tapi satu hari bisa ya kelar kayak gini ya. Luar biasa. Soalnya kan ngelihat dari yang sudah jadi ini rumit banget kelihatannya gitu. Banyak orang. Banyak orang sih ya. Emang udah berapa tahun kok bisa diganti? Satu tahun. Setahun sekali itu diganti. Gajebo ini. Ya tadi kan saya mau masuk ke sini, katanya gajebonya juga baru diganti katanya jembatannya. Iya pas saya lihat dari bambunya sih ya bener masih ijo-ijo banget gitu. Oke deh, atur nuhun Kang Hasim ya. <tuh-tuh>.